Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Pemuda Amanah Terengganu cadang hadi jadi ketua pembangkang bertaraf menteri. Pemuda Amanah Terengganu mencadangkan agar Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilantik sebagai ketua pembangkang bertaraf menteri. Ketuanya Zamir Ghazali berkata, perkara itu wajar memandangkan PAS memenangi kerusi parlimen paling banyak pada PRU ke-15. Sudah pastinya Presiden PAS merupakan sosok terbaik untuk menjawat jawatan Ketua Pembangkang Dewan Rakyat bertaraf menteri lengkap dengan segala elaun dan kemudahan yang sewajarnya diperolehi. Abdul Hadi juga memiliki pengalaman sebagai Ketua Pembangkang yang cukup berkesan, yaitu pada tahun 2002 sehingga 2004. Kebijaksanaan Presiden PAS sebagai Ketua Pembangkang pasti menjadi cerminan wibawa menyeluruh PAS itu sendiri sebagai parti yang mewakili suara orang Melayu dan Islam terbanyak di Malaysia. Ini katanya dalam kenyataan media hari ini. Pada PRU ke-15 lalu, PAS memenangi 49 parlimen sekaligus muncul sebagai parti paling ramai ahli Dewan Rakyat. PAS antaranya berjaya menyapu bersih 25 parlimen di Terengganu, Kelantan dan Perlis pada 13 kerusi parlimen di Kedah.